Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama, gitu kan? Kata-kata gue. Raya D4 di sini. Yes. Apa kabar kalian semuanya? Para subreaker aku dimanapun kalian berada. Miris gitu ya, dengar suaranya hilang-hilang gitu ya, guys. Suara aku lagi hilang-hilang. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, semoga kalian semuanya para subreaker channel Ayu Fikri dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat ya kan, jaga kesehatannya karena cuaca dan juga kalian sekarang lagi musim batu serak gitu ya, yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh. Kayak aku nih sekarang udah mulai bisa beraktivitas lagi, udah mulai back to normal lagi suaranya. Terus, makanya selama hampir satu minggu lebih kita nih menghilang gitu kan, karena yang terjadi adalah ya seperti inilah ya. Hari ini kita comeback lagi ya. Dan yang akan kita reaksiin siapa coba? Reza nyanyiin lagu Dalam Biru Hatiku, nyanyi ke Ardila. Nah, nih tim Reza, mana suaranya? Ya, lagu ini tuh rilisnya tahun 1962. Jadi udah lama banget. Lama banget, woy. Dan tadi aku baru dengar versi originalnya, memang aku kurang tahu lagu ini ya. Yes, sama aku juga. Iya, baru dengar-dengar, jadi kita belum bisa menyanyikan lagu itu. Nah, jadi langsung tontonin aja deh Reza yang nyanyiin buat kita semuanya, biar kita dengar. Ya, langsung aja. Gimana nih versinya Reza nyanyiin? Langsung lagu ya, kita dengerin ya. Reza nyanyiin lagu Dalam Biru Hatiku. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya, tim Reza, siapapun itu yang mencet video ini nih, sekarang ini yang belum subrek channelnya nih, silakan pencet tombol subreknya. Yuk, langsung aja kita dengerin Reza Dalam Biru Hatiku. Dalam biru hatiku. Awalnya keren ya, keren yang lagi langit gitu. Cakep, tajam banget ini kameranya. Dan move ya, gerak ya kameranya ya. Wow. Ini baru pertama kalinya kayaknya cover yang di outdoor ya. Outdoor tuh yang benar-benar kayak apa? Pengambilannya ini biasanya kan simpel doang kan Reza kan. Ini colornya bagus banget, tajem banget. Tadi di awalnya di awan itu yang juga itu. Awan lah keren. Awan ini udah wow, memanjakan mata iya nih di awal nih. Mampus. Aduh, gila ya ini awal ini. Benar-benar aku bilangin vibe-nya Nika Ardila. Nah, itu dia. Dan bocoran sedikit nih, pas tadi aku dengerin Nika Ardila nyanyi ini, kan baru denger versi Nika Ardila. Malah aku tuh bayangin ini Reza nyanyi bukan Nika Ardila nyanyi. Bener. Sumpah aku udah keracun banget sampai yang aku bilang Nika Ardila itu malah aku bilang Reza nyanyi. Itu dia. Dan aku suka di sini apa coba? Reza nih kayak body language, terus cara dia nyanyi tuh udah gitu ya. Artinya sih tangisku tak cukup sama kebencian hatiku. Tarikannya kalau udah nada tinggi itu makin bener yang apa namanya, tarikan Nika Ardila itu berasa banget gitu ya. Setiap di high note aduh vibesnya berasa banget ya, tarikannya Reza terus vibes 90-an ya nih. Yang tadi aku bilangin malah kuping aku tuh keracunan, malah originalnya aku bilang Reza nyanyi tadi benar-benar Nika Ardila banget ya. Gayanya enak banget ya. Gaya Nika kan gitu kan ternyata. Bener-bener dengerin suara Reza tadi apa, mengobati kerinduan para NAFC gitu ya. Dan aku sih lebih suka ininya sekarang. Pengambilan gambarnya, stok-stok videonya, shoot-shootnya ini bagus banget. Outdoor tapi
stock suit-nya banyak banget yang diambilin dan tajamnya itu loh. Yeah. Jadi enggak buram gitu mata kita ngelihatnya. Kalau coklat-coklat itu grading-nya bagus banget. Bener-bener pasang kan? Iya. Oh ini beda lagi kan apa ini? Bajunya beda juga nih. Bener-bener keren banget loh, beneran matang banget ini. Keren banget asli. Sumpah, ya nggak sih? Aku suka grading warnanya, bener. Yes. Cakep grading warnanya. Aduh, suka banget serap ya. Aku suka banget seraknya, sumpah. Dari pertama denger resanya ini tuh udah mulai keluarin serak-seraknya gitu ya. Aduh, tarikannya yang hanya dia yang bisa gitu. Rendahnya enak ya. Keren. Sumpah gue kayak speechless lagi, apalagi sih mau diomongin gitu. Ini tuh cover, tapi udah kayak klik. Rasa, bener banget rasanya. Terus Reza nyanyiinnya tuh yang ya, aduh. Pengambilannya ini dia berapa kali ganti baju? Dua. Pakai jeans ini ya, satu. Tiga berarti. Tiga, berarti ya. Ada baju hitam ada. Hitam yang ya, hitam semua. Oh. Anginnya pas banget nih. Pas. Aduh, gila tuh. Keren sih. Terniat sih, ini di tempat lain lagi. Lokasinya banyak banget, bener lokasinya banyak banget. Kalau kemarin kan yang Janji Manismu cuma di pinggir jalan doang gitu kan. Terus kemarin-kemarin di rumahnya Meli doang. Iya, gitu. Cuman stock shootnya beberapa dan di situ doang gitu. Ini tuh bener-bener yang stock shootnya makin banyak. Ya itu termanjakan sama suaranya, itu cuma termanjakan sama visualnya juga dia. Kalau suaranya aku udah gak bisa ngomong lagi sih, memang handol, terkenal handol suaranya. Aduh gak ngerti, kalau udah suara udah deh, udah coba, bagus gitu. Coba nih ya, kalau yang nonton nih, habis nonton ini, video Reza nyanyi nih, kalian nonton peri originalnya nih, ini ke Ardila. Aku sih keracunan, gak tau kalau kalian ya. Ini enak loh ya, posisi ini bagus ya, pengambilannya. Ada acting-actingnya juga gitu kan, jadi nggak sekedar dan nyanyi-nyanyi doang. Vibesnya berasa nggak sih kayak video klip zaman waktu itu ya nggak sih? Iya. Keren-keren, tapi dengan versi sekarang gitu ya kan. Oh. Makin ke belakang. Makin ke belakang makin kayak apa ya? Apa sih? Grafiknya tuh naik. Naik gitu grafiknya. Aduh, enak banget. Bagian tapi musnah menjadi debu. Nih jujur ya, suka aku. Kalau kita nggak tahu nih sekilas aja denger gitu, nggak akan tahu ini tuh bahwa ini lagu lama gitu, ya nggak ya, sih? Ya. Kalau kita nggak tahu ya, ya. Ini lagu Nika Ardila gitu kan. Bener keren loh ini matang ya, ya. Bagus banget sih putih menjadi hitam. Oh, dan kecap. Oh. Tadi kita bilang udah grafiknya naik, ini naik lagi, woi. Makin ending makin naik. Naik lagi, woi. Oh. Tuh kan, enak banget lagi nih, tuh kan.
di dalam biru hatiku. Dari gas turun ya feel-nya. Oke. Keren, gila. Semakin hari, semakin kesini-kesini nih ya. Apa ya, Reza tuh semakin niat banget. Nah, itu bikin dia. Cover yang benar-benar yang dari awalnya cuma live karaoke. Itu dia. Ya kan? Sesuai harapan gue dulu ya gak sih? Iya, iya. Aku juga sempet kan dulu, ingat gak nih para subreaker yang udah lama pasti tahu banget kan? Ya. Dulu aku berharap di Reza kalau cover bikin video ala-ala video klip itu pasti keren. Nah, yang sekarang rekaman studio gitu kan, soalnya yang jernih, bening itu rekaman studio. Dan ternyata sekarang dan skillnya tuh aduh gila sih makin di apalagi di ini nih ada actingnya. Ada actingnya bener banget. Actingnya tuh nggak sekedar dia sendiri bergerak-gerak gitu, tapi ada acting, ada lawan mainnya gitu loh. Itu dia. Dan nggak kaku gitu kelihatannya. Kelihatan sih nggak kakunya. Grading warnanya oke. Suara mantep, color oke. Pengambilannya bagus outfit, banget. Outfitnya juga sesuai dengan umurnya outfitnya gitu ya. Outfitnya keren. Casual tapi memang keren gitu ya kan. Sinematografinya benar-benar dipikirin banget di cover ini. Keren. Dan makin keren. Hari itu memang makin niat banget sumpah. Iya. Dan ya ini terniat sih karena ini terbaru kan dari Reza. Yes, kan. Benar banget. Kita tunggu lagi video terbaru dari Reza di cover-cover selanjutnya atau single selanjutnya. Atau apa ada yang kelewat nih yang mau koreksiin? Kalian boleh komen di bawah ya. Bukan hanya Reza, siapapun aja yang kalian pengen kita reaksiin. Siapa tahu komen. Kalian misalnya ada penyanyi baru nih, kayak aku pengen deh kalian ngereaksiin ini. Atau pengen siapa gitu. Langsung saja ya, komen di bawah sama subreknya dulu dipencet baru bisa komen. Kalau enggak pencet subrek jangan lupa komen. Enggak boleh kok komen. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you udah nonton ya. Bye bye.